Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Katol Vlog bersama saya Sulhan. Kali ini yaitu saya ada di Subok, guys. Sementara saya mau hiking yang sebelah sana. Untuk keseruannya, kita langsung saja ke videonya. Oke, teman-teman, saya langsung saja naik ke atas sana ya. Ikuti terus vlog saya sampai balik nanti. Saya mau jelajahi yang sebelah sana. Trik bukit. Bisa teman-teman baca di sini. Jadi seperti inilah, guys, keadaan yang ada di Subok ya. Ini hiking. Jadi diwajibkan sebelum naik ke atas itu membaca doa dulu di sini. Biar kita itu selamat sampai tujuan. Oke, teman-teman, ikuti terus vlog saya sampai ke atas sana ya. Saya akan telusuri seberapa bagus dari atas pemandangan kalau udah sore seperti ini. Karena kan saya kesini ini jam 4 tadi ya. Mungkinan kalau pagi lebih cakep lagi, teman-teman. Dan buat Anda yang baru bergabung dengan channel saya di Katol Vlog, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah agar nggak ketinggalan updatean terbaru dari saya. Beginilah, guys, keadaan yang ada di Subok ya. Hiking di Brunei Darussalam, naik gunung. Hei, ingat di kampung, guys. Rumah saya seperti ini, guys, di pegunungan. Jadinya nggak kaget kalau cuma naik gunung kayak gini. Biar kita itu sehat, guys. Nggak sakit-sakitan. Naik gunung. Oke, teman-teman. Ikuti vlog saya sampai balik nanti ya. Karena kan ini semakin sore mungkin pemandangannya semakin bagus. Sambil melihat matahari terbenam nanti dari atas sana. Baru kali ini naik ke sini, teman-teman. Di sana itu bisa teman-teman lihat jalannya masih sangat tinggi sekali. Nah, guys, beginilah, guys, keadaannya. Kalau teman-teman bisa lihat banyak orang yang hiking di sini biar badan kita itu sehat. Capek, guys. Belum nyampe puncaknya udah capek ini. Oke, teman-teman, sambil lihat-lihat pemandangan yang ada di Subok ini ya, saya akan terus telusuri gimana keseruan yang ada di Subok ini. Untuk teman-teman yang penasaran, silakan like dan subscribe agar gak ketinggalan updatean terbaru dari saya. Oke, teman-teman, sudah mulai ngos-ngosan, badannya pun sudah mulai panas ya. Harus bawa air kalau ke sini, teman-teman. Bawa makanan kayak gitu, dikarenakan ini gunung ya. Ya, ada yang jualan tapi di bawah sana. Jualan air, jualan minum. Minuman segar kayak gitu, Coca-Cola apa, Sprite. Di sini ini kalau hari Minggu rame, teman-teman, dikarenakan orang Brunei sendiri itu liburan ya. Karena kan saya liburnya Jumat. Jadi hari ini saya bikin video di sini. Biar teman-teman tahu gimana keadaan Subok, yaitu hiking yang ada di Subok. Naik gunung, teman-teman. Mulai ngos-ngosan, teman-teman. Ketahuan kalau nggak pernah olahraga ya. Semakin menanjak, teman-teman. Jadi kalau dari atas itu nanti bisa melihat pemandangan yang ada di bawah, teman-teman. Jadi melihat matahari terbenam itu dari bawah nanti. Dari atas.
Ikuti terus keseruan vlog saya di hiking ini ya. Oh, di sini ini udah berapa kaki nih? Bisa teman-teman lihat di sini. Nih, teman-teman. Oke. Ikuti terus. Nah, di sana ada Pulau Gaharu. Nah, yang di sebelah sana itu ada pulau, guys. Saya terus telusuri gimana keseruan yang ada di Subok ini ya. Bisa teman-teman lihat pemandangannya. Kalau dari atas itu bisa melihat sana, bandar ya. Bandar juga di mana itu bisa kelihatan di sini. Sebenarnya kalau pakai baki ke sini itu, wah, mungkin cakep banget teman-teman. Karena kan ini saya sore, sambil melihat-lihat keseruan yang ada di sini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, saya terus telusuri yang sebelah sini. Ada apa saja di sini? Semakin sore ternyata semakin ramai teman-teman. Banyak orang yang hiking ya. Nah teman-teman, turun lagi teman-teman, turun gunung, naik gunung. Oke teman-teman, beginilah keseruan yang ada di Subok ya. Udah ngos-ngosan teman-teman. Biar kita itu sehat, gak endut ya. Jangan lupa subscribe buat Anda yang baru bergabung di channel saya, Katol Vlog, agar gak ketinggalan updatean terbaru dari saya. Nah, teman-teman, kalau dari atas itu seperti ini. Saya teman-teman lihat. Bisa melihat bandar ya, nanti. Udah mulai ngos-ngosan teman-teman. Oke, ikuti terus vlog saya sampai balik nanti ya. Gimana keseruan yang ada di Subok ya. Ini karena kan saya sakit kaki teman-teman, jadi sambil refleks ya, apa namanya ya, biar kaki kita itu sehat. Tadi habis dipijet sih, habis pijet terus hiking, jadinya dites. Semakin nanjak ini teman-teman, suasananya semakin sore semakin asik teman-teman. Ternyata di sini tuh kayak di kampung saya teman-teman. Ingat mau pulang. Banyak orang yang hiking teman-teman. Ada orang Cina juga ada, biasanya bule juga ada di sini. Tempat hiking di sini. Oh, ternyata ada kayak gini teman-teman, untuk istirahat mungkin ya. Kalau kita capek istirahat dulu, tapi udah rusak ini mungkin. Woi, ini nanjak lagi teman-teman. Bisa teman-teman lihat, saya ini udah berada di atas gunung teman-teman. Mulai naik guys. Wow. Kemarin saya pernah nge-vlog itu di Tasik Lama ya. Tinggi juga di sana. Tapi ini kayaknya lumayan tinggi juga.
belum tahu sampai mana nih ketinggian. Udah ngos-ngosan teman-teman. Oh, ada tanemin buah naga teman-teman di sini. Tanemin buah naga. Hiking biar sehat teman-teman ya. Ikuti terus vlog saya. Jangan lupa subscribe guys agar nggak ketinggalan updatean terbaru dari saya. Oke, saya mau istirahat dulu di sini. Nanti bisa dilanjut lagi. Nafasnya udah mau putus guys. Oke teman-teman, beginilah keseruan yang ada di Subok ya, Brunei Darussalam. Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan updatean terbaru dari saya. Oh, ini ternyata ditanemin jeruk juga teman-teman. Di sini kayak kebun gitu ya. Kalau pagi-pagi bagus banget ini teman-teman. Karena kan ini saya sore ya. Terus ikuti vlog saya. Nih, menelusuri jalan di pegunungan teman-teman. Ingat di kampung kan. Tapi alhamdulillah meskipun kayak gini gak ada binatang buas ya. Dilindungi di sini teman-teman, binatangnya dilindungi. Saya mau naik lagi sebelah sini teman-teman. Mulai ngos-ngosan lagi. Bang, lihat teman-teman. Banyak yang hiking ya, naik gunung. Kalau teman-teman lihat tuh, wow, keren teman-teman. Nanti bisa melihat matahari terbenam ya. Kalau mau istirahat di sini guys. Inilah guys keseruan yang ada di Subok ya. Wow, keren. Oke, teman-teman. Saya lanjutin perjalanan. Oke. Lanjutin perjalanan, teman-teman. Jangan menyerah. Sampai ke puncak gunung sana ya. Saya ingin tahu keseruan kalau dari atas kayak gimana. Nah guys, beginilah guys keadaannya kalau dari atas. Bisa teman-teman lihat. Kalau mau main gelantungan juga, main gelantungan dulu di sini guys. Ya. Wow, keren guys. Semakin sore semakin keren. Buat teman-teman yang di Brunei juga, kalau mau hiking ke sini, nah beginilah keadaannya teman-teman yang ada di Subok ya. Saya dulu kerja di sebelahnya teman-teman, nggak tahu kalau di sini ini ada tempat seperti ini. Oke teman-teman, lihat suasananya kalau sore hari. Wow, keren, mantap buat selfie-selfie. Oke guys, Mas Arya sudah nyerah katanya. Hei, turun, naik, turun. Kayak gitu guys.
Saya pun udah ngos-ngosan ini. Udah gak karu-karuan ini nafasnya udah, Mas. Oke, teman-teman, beginilah keseruan yang ada di Subok. Dan buat Mas Yusuf ya, yang mau kesini, beginilah Mas keadaannya, Mas. Di yang ada di Subok. Seru ternyata, Mas. Semakin sore itu semakin ramai, Mas. Tadi Mas Yusuf katanya belum pernah kesini. Bawa pacar kalian juga bagus, guys. Untuk bernostalgia di sini. Ya, Mas. Di bawah hiking pacarnya, teman-teman. Ini adalah jeruk. Jeruk apa ini? Seru banget, teman-teman. Beginilah, guys, keadaannya yang ada di Subok ya. Saya terus telusuri sampai ke puncak gunung sana. Saya ingin lihat kalau matahari terbenam itu kayak apakah dari atas. Semakin tinggi, teman-teman, udah turun naik lagi kayak gitu. Jadi beginilah keadaannya dari parkiran sana sampai ke sini ya. Atur pernapasan, teman-teman. Ambil dari hidung, keluarkan dari mulut. Hah? Wow, semakin menantang. Semakin menantang, Mas. Mau yang mana itu? Ya. Bang. Yang sini dulu lah. Yang tinggi itu. Saya mau ngelihat yang lebih tinggi, Mas. Ya, tapi kan harus itu. Mau yang mana itu? Apa ke sini aja? Dah. Naik ke atas, guys. Wah. Naik gunung. Ini lebih menantang, guys. Langsung sembuh aja ini kakinya. Ayo, Mas. Nah, guys, ada tambangnya, guys. Kalau naik pakai tambang, guys. Pakai tambang, guys. Woi. Waduh. Seru. Teman-teman. Woi. Cakep, guys. Tengok. Lihat, teman-teman. Pemandangannya semakin indah ya. Wah. Waduh. Langsung sembuh ini kakinya. Sama aja sebenarnya, Mas. Aduh. Oke. Mana itu tambangnya? Seru, guys. Ini ring gak ikut. Wah. Nah. Teman-teman. Hah? Tuh, di sana ada lagi, Mas. Puncaknya lihat. Jauh, guys, di sana ada lagi puncaknya. Aduh. Masih lama lagi ini. Mau bikin di sini kah? Oke. Oke, guys. Udah tambah tinggi, guys. Coba teman-teman lihat pemandangannya. Wow. Indah banget kalau dari atas. Itu Max Dikdik Arya. Jadi ada tambangnya.
Nih, teman-teman. Buat keamanan ya, biar nggak merosot ke bawah ya. Soalnya jalannya kayak gini, teman-teman. Jalan pegunungan. Nah, guys, saya udah sekejap lagi nyampe puncak, guys. Tuh, puncaknya di sana. Udah mulai ngos-ngosan, teman-teman. Ikuti terus vlog saya sampai ke puncak sana ya. Saya mau mengambil pemandangan itu, view-nya dari atas itu kayak gimana, bisa teman-teman lihat nanti. Dan buat Anda yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa subscribe agar gak ketinggalan updatean terbaru dari saya, oke? Saya terus telusuri yang sebelah sana, teman-teman. Gimana keseruan hiking hari ini? Napasnya udah mulai ngos-ngosan, teman-teman. Untuk mengurusin badan kesini, teman-teman. Wow, keren. Pemandangannya bagus banget, teman-teman, dari atas. Bisa teman-teman lihat pemandangannya. Aduh, ayo mas, jangan menyerah. Let's go. Tuh, bisa melihat Kota Bandar dari sini, guys. Wuih, indah banget. Indah banget, guys. Mendaki gunung hari ini. Napasnya mulai mutus, teman-teman. Saya mau istirahat dulu di atas sana ya. Saya udah makam menyampai puncak. Mencapai puncak, teman-teman. Ini yang ada di Subok, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Wow, keren. Keren, guys. Oke, guys. Udah turun lagi, guys. Udah nyampe puncak. Di sini nih puncaknya, guys. 26 kaki ya. Sekarang saya turun gunung, guys. Bukan jarang, mas, tapi emang itu khusus buat hiking. Khusus buat hiking ini, guys. Jadi buat manjat gunung ya, yang ada di Brunei. Bah, ini PSBC itu apa? Oh, ini dulu ini, mas. Waktu dulu. Ini, guys. Tanda tangan enggak. Sekarang manjat lagi, guys. Sejenak. Sayang mendung, jadi gak bisa melihat matahari terbenam dari sini. Karena kan mendung, guys. Cuacanya lagi mendung.
Jadi buat kalian yang mau kesini, yaitu alamatnya yang ada di Subok ya. Buat teman-teman yang ada di Brunei juga, yang belum pernah kesini, beginilah keadaannya teman-teman, ngos-ngosan. Tapi seru teman-teman. Kalau mau nyehatin badan, mau keluar keringat, ya kesini nih. Wah. Aman di sini teman-teman. Biarpun hutan, gak ada binatang buas. Hah? Ikuti terus vlog saya teman-teman ya. Sampai balik nanti. Ini saya lagi mengelilingi gunung ini. Punilah guys keadaannya yang ada di Brunei Darussalam guys, yaitu di Subok ya. Banyak yang hiking guys, laki-laki, nah, ini masnya gak tahu jalan turun. Ada lampu kan kak? Lampunya ada malam? No. Oh, no. Itu yang tadi itu ada. Ada tapi satu spot saja. Oh. Tidak indah sepanjang jalan. Emang tidak anu kak? Macam kalau malam macam ada harimau kak apa tidak kan? Oh, iya kan? Tidak ada ya. Aman. Oke, okay. Kasih kak ya. Oke. Apanya? Mau turun sini 30 menit pak. Dari sini kalau kita lambat kerja di sana turunnya 30 menit. Dia nggak tahu dibikin video. Indah. Iya. Itu yang viral nanti. Yang ceking itu yang viral. Oh ya, saya cari video pernah. Saya teh kalau mau turun setelah 30 menit. 30 menit guys naik turun. Saya pikir kalau hutan kayak gini ada binatang buas apa harimau, tapi nggak ada guys. Alhamdulillah aman. Di sini itu dilindungi guys. Jadi kayak binatang-binatang kayak gitu itu aman di sini guys. Biarpun balik malam kalau berani nggak apa-apa. Tapi kalau hantu kayaknya ada mas. Ya kuntilanaknya asalkan cantik, bawa balik mas. Simpan di kamar, jangan berubah tapi. Wuih. Lihat teman-teman, hutannya masih asli teman-teman. Bukan kaleng-kaleng ini. Di sini mah aman mas. Gak kayak di, jangan kalau di kita jangan balik hiking balik jam segini. Hah? Bah. Perempuan seksi itu macam apa? Oh. Banyak kriminal kalau di Indonesia. Karena di sini ini negara Brunei itu aman guys dari kriminal. Mau pulang jam berapa aja juga aman. Gak ada orang yang nyulik apa. Kalau di Indonesia kan banyak kriminal, ada begal kayak gitu ya. Kalau di sini nggak ada. Alhamdulillah. Berkat doa teman-teman di sini itu aman. Nah, bukit apa itu? Bukit Bayu. Bukit Bayu di sana itu panahnya, Mas. Mana? Eco Trail. Oh. Oh, di bawah ada danau, guys. Subuk. Oh, tuh. Yang tadi nah, ini Subuk. Ini teman-teman alamatnya. Subok. Subok. Berarti, Mas. Mau balik Mas ke sini, kan? Iya, ini balik. Sini, kan?
sekarang menuju balik. Menuju balik Trik Bukit Raja Majal. Hah? Danau kah? Udah malam, Mas. Ini, Mas. Di sini ini Trik Bukit Raja Majal, Pak, namanya. Tuh, sorot dulu. Trik Bukit Marunggau. Bang. Balik-balik, guys. Kesasar balik ke rumah janda, Mas. Tapi aman, guys. No problem. Mau balik nanti aja juga gak apa-apa. Terus ikuti video saya sampai balik, guys, ya. Gimana keseruan, yaitu Subok. Oh, keindahan alam yang ada di Brunei Darussalam. Bisa teman-teman lihat keindahan. Ini masih asli, guys, bukan bikinan, ya. Wow. Apa? Oh, masih asli, teman-teman. Wow, keren ternyata, teman-teman. Di depan sana bisa untuk istirahat. Bisa melihat pemandangan dari atas, ya. Tuh, tempat-tempatnya itu sangat strategis, teman-teman. Saya rekomendasikan kalau mau ke sini, yaitu kalau dari bandar itu naik bus cuman 1 ringgit, teman-teman. Dari bandar, ya. 10.000. 10.000 kalau duit Indonesia, teman-teman. Wah, bisa teman-teman lihat keindahan yang ada di Brunei Darussalam, yaitu di Subok. Wow. Keren, guys. Ini kampung air, guys. Kok ada kampung air di sini? Nah, guys, kampung air. Wow, saya zoom, guys. Napasnya udah mulai putus, guys. Hmm? Oke, teman-teman, bikin thumbnail dulu. Di sini buat percintaan, bagus ini. Wow, keren. Keren, guys. Nah, wow, danau, guys, di sana. Itu bisa nyampe ke rumahnya Sultan. Rumahnya Sultan mana itu? Ada di sana. Oh, benar kata emasnya, nyampe Kota Batu itu, ya. Oke, teman-teman. Saya menuju pulang, ya. Karena kan udah mau maghrib ini. Beginilah keadaannya, teman-teman. Takut gak tahu jalannya, nanti kesasar. Oke, teman-teman. Ikuti vlog saya sampai ke bawah sana, ya. Karena kan udah capek. Nafasnya pun udah ngos-ngosan. Jangan lupa like dan subscribe, teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke media sosial lainnya. Buat Anda yang penasaran gimana Subok yang ada di Brunei Darussalam, beginilah, teman-teman. Sangat indah banget. Nah, ya kan, teman-teman, bisa melihat matahari terbenam di sini, ya, Mas. Tapi dikarenakan mendung, ya, nggak bisa kelihatan, teman-teman, tuh. Di sana bisa ngelihat matahari terbenam. Sebenarnya kalau di sini masih enggak, maksudnya masih sore kayaknya, orang di atas, ya. Itu lebih tinggi kayaknya. Tinggiin mana, ya?
balik-balik, balik teman-teman. Dimadepin ke sana aja kameranya. Kalau dimadepin ke sini takut itu, soalnya jalannya kayak gini. Jalan pegunungan. Alhamdulillah teman-teman, udah bisa hiking ke Subok. Berarti kakinya udah sembuh ya. Udah dipijat, langsung dites. Saya kasih 15 aja tuh. Wah iya mas, kayak raja bang. Nah guys, menuju pulang guys. Menuju pulang guys, beginilah jalannya. Jalan pegunungan. Nah, ini bukan mas. Kalau masih siang ya, kita telusuri semuanya ini guys. Karena kan udah malam ini guys. Takut ke ini gak kelihatan, soalnya gak ada lampunya. Ada sih di apa tuh, tiap pemberhentian itu. Apa itu? Ini menuju pulang guys. Inilah guys suasananya yang ada di Subok ya. Hutannya masih asli banget. Alhamdulillah, meskipun hutan kayak gini aman dari binatang buas ya. Namanya harimau kayak gitu. Ya ada mungkin masih dilindungi di sini guys. Kalau di kita kayak gini ya, di Indonesia bawa senapan guys dari burung. Karena kan ini negeri orang guys, ikuti peraturan ya, undang-undang yang ada di sini, jangan sembarangan. Gak boleh sembarangan guys. Jaga kelestarian alam. Oke. Saya ini masih ada di puncak teman-teman. Kayak masih sore aja, tapi ini sebenarnya sekejap lagi ini udah azan maghrib. Ah? Mendaki gunung teman-teman, menyehatkan badan. Kalau Anda mau liburan, ibaratkan mau hiking ke Subok, beginilah tempatnya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Sangat menarik dan juga unik teman-teman. Alhamdulillah guys, saya itu sakit kaki ya sebenarnya. Kemarin itu saya bawa hiking, kok enak gitu. Ternyata hiking itu bisa menyembuhkan kaki saya guys. Dikarenakan saya hiking lagi hari ini. Ternyata hiking itu banyak manfaatnya. Mendaki gunung guys juga bagus buat kesehatan ya, mendaki gunung. Nah teman-teman, trek 22. Raja Ponggagai. Ini menuju Bukit Sepatir teman-teman, yang ada di sana. Gak tahu di mana itu Bukit Sepatir. Ikuti terus. Saya ingin lihat Bukit Sepatir. Oi, seru teman-teman. Dikarenakan di atas gunung ya, kayak masih sore aja. Sebenarnya udah mau azan maghrib ini guys. Bisa teman-teman lihat tuh, mataharinya mulai terbenam. Tapi kayak masih siang ya.
jalannya masih asli guys, jalan pegunungan. Hah? Iya, nanti terus ada ke bawah sana mas, di area Gandil. Kebingungan guys, sama-sama masih baru kesini guys, gak pernah tahu tempat ini. Oke, teman-teman, ikuti terus vlog saya sampai balik sana ya. Saya ingin lihat itu Bukit Sepatir kayak apa yang ada di atas sana. Saya teman-teman lihat jalannya itu pelan-pelan menanjak gitu teman-teman. Nanjak tuh. Naik-naik gitu. Ya emang pegunungan ya. Pasti teman-teman penasaran, pengen kesini ya. Silakan komen di kolom komentar buat Anda yang penasaran. Juga sedikit informasi teman-teman ya, yang mau kerja ke luar negeri, khususnya TKW ya, dibutuhkan yaitu TKW yang kerja di restoran teman-teman. Jadi yang udah punya paspor, ibaratkan udah pernah ke luar negeri kayak gitu. Hah? Iya, naik terus turun mas. Tuh teman-teman, semakin naik, naik lagi. Ini yang dinamakan Bukit Sepatir mungkin teman-teman. Saya pengen lihat kayak gimana keseruan yang ada di atas sana. Ikuti terus vlog saya teman-teman, sambil menikmati indahnya pemandangan yang ada di sini guys. Doh, kalau pagi-pagi kesini seru banget pastinya. Bawa keluarga Anda, bawa pacar Anda untuk hiking kesini biar semuanya sehat. Kita itu kalau hidup sehat, tentunya kita itu dikasih panjang umur guys. Semoga video ini bermanfaat guys ya, buat kalian semua yang menonton, khususnya yang ada di seluruh Nusantara yang nonton ini, dan juga para subscriber. Oh, di sini juga ada tanaman singkong guys. Singkong. Aduh, teman-teman, udah di atas bukit. Udah di atas bukit teman-teman. Menuju pulang ini teman-teman. Hai. Sekejap lagi azan maghrib teman-teman. Wih, cakep. Mas Arya udah capek udah. Hah? Bukan capek lah, itu sampai ke sana loh mas. Berarti ke Tasik Lama juga mas. Iya. Nah guys, wah, keren guys. Nah guys, dari sini ini bisa melihat jembatan Temburong guys. Nah, di sana itu jembatan Temburong guys. Oh, Temburong yang tembusnya ke Bandar itu.
Oke, teman-teman. Nah, keseruan melihat keseruan matahari terbenam di sini. Ini adalah selamat datang Taman Riadah Bukit Sepatir, Kampung Subok. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. Hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, gotta get through this. Life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a